Eh. Yuk, sikat. Yuk, roll yuk. Deh. Roll. Ayo weh, ayo weh, ayo weh. Kak, jelaskan hari ini ada kegiatan ada apa deklarasi bersama Bapak dan keadaan hamil gimana? Iya, hari ini kan kita deklarasi, kebetulan saya juga advokat bareng-bareng, jadi sama teman-teman advokat tadi deklarasi untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan nilainya sih puji Tuhan alhamdulillah aman. Mungkin hanya perlu di perhatiin aja make sure enggak lapar, enggak minum, sisanya sih aman sejauh ini. Kajas mungkin udah 7 bulan, worry gak sih dengan pekerjaan yang di tengah keramaian seperti ini? Rame gitu? Enggak sih, aku tuh lumayan santai karena memang puji Tuhan kondisi badan aku juga sehat. Setiap cek ke dokter juga kondisi bibinya sehat dan kuat. Jadi ya selama aku merasa tempatnya aman, terus gak terlalu capek, masih gak apa-apa gitu. Yang penting aku aware lah akan kondisi badan aku. Kalau udah mulai capek aku bilang kayak udah aku capek gitu. Mungkin bakal rehat benar-benar di rumah doang tuh kapan? Mungkin ada rencana apa emang? Kayaknya mungkin kayak 1 bulan sebelum gitu tadi ya. 1 bulan sebelum HPL-nya gitu. Kan HPL-nya itu di pertengahan Maret. Jadi ya mungkin dari pertengahan bulan Februari aku udah gak kemana-mana. Rumah aku pada saat kekhawatiran nggak tempat tadi ada keramaian dengan kondisi? Iya, kalau khawatir pasti ya, tapi khawatirnya kan paling kita jaga kayak tadi lagi jalan rame-rame ya, hati-hati perutnya gitu, jangan sampai kena. Tapi untungnya nilainya juga cukup hati-hati, jadi aman. Tadi sempat di nggak sama Pak Prabowo? Sempat. Iya, sempat tadi awal-awal juga. Bang, kemungkinan ada acara selanjutnya nggak sih? Kemarin kan mengingatnya ada 7 bulanan gitu. Iya. Depan gimana? Kalau di kita sih, di adat Batak dan di agama kita, nggak ada lagi. Jadi next-nya ya, tinggal lahiran aja. Ada request tanggal tertentu? Belum ada sih ya. Kita juga nggak terlalu... Palingan yang ditanya-tanya tuh, apa zodiak-zodiak itu ya? Kalau nggak salah tuh tengah-tengah tuh di antara apa sama apa gitu. Saya kurang ngerti juga kemarin. Jadi kalau antara apa sih? Kalau zodiaknya tuh mungkin bisa... Atau ada pilihannya kan? Iya. Oh iya. Tapi kalau tanggal, karena aku sampai sekarang masih pengennya normal ya, sesuai waktunya Tuhan aja. Udah, sibukan berdua ini suka ngidam yang aneh nggak sih pas ada dia ada kegiatan? Sejauh ini sih enggak. Kalau ngidam yang aneh-aneh enggak. Cuman kalau didengar ada sesuatu, misalnya tadi makanannya tuh nasi ini, nah, mungkin dia kebayang langsung kan nasi itu, sampai sekarang masih nanyain tuh makanan dari tadi siang, jadi ini lagi coba dicari masih. Apa tuh bang? Nasi bejek ya kamu. Nasi bejek. Wijaya ada baru. Iya, nasi bejek. Ini lagi nyari yuk, lagi coba. Soalnya kemarin aku udah sempet nyobain dan enak banget, jadi waktu aku tahu ada itu aku langsung menunggu-nunggu. Dan kami yang lalu. Ngidam anehnya apa aja gitu kan, yang aneh-aneh gitu. Ada sih kalau makanan, ngidamnya jalan-jalan. Mana Eropa kak? Kemana aja deh, pokoknya liburan. Ya di rumah katanya. Liburan sukanya, terus kayak ngeliat laut, lihat pemandangan yang bagus gitu. Kalau kayak di Jakarta kan biasanya paling ke mall-mall gitu. Aku gak terlalu suka, gak terlalu. Malas pergi ke mall selama hamil. Berarti lebih ke alam? Iya. Gambaran baby gimana kak sendiri kita dominasi kemana sih mungkin? Nah, tahu di kamu kayaknya sih. Hidungnya kayaknya mirip saya kayaknya sih. Rata gede. Ya semoga mirip. Kan semoga mirip bayi lagi, tapi kalau bayi kan katanya mukanya masih berubah-ubah kan. Iya ya, bener gak sih nggak betah di rumah kondisi yang begini? Betah banget sebenarnya kalau di Jakarta aku di rumah doang hampir nggak kemana-mana. Paling kayak keluar itu cuma dari mana ya, ke rumah mama, ke rumah saudara, terus balik lagi ke apartemen gitu-gitu aja. Jarang banget pergi-pergi kalau di Jakarta. Tapi memang pengennya tuh liburan, pengennya keluar dari Jakarta kayak hirup udara segar, lihat pemandangan yang bagus gitu. Iya betul. Oke. Tetap mengusahain buat normal atau seperti apa? Iya, pengen usahain normal nih, makanya lagi rajin olahraga,
persalinan yang semuanya. Oke. Inang sama Amang yang lebih khawatir banget ke Camilla siapa? Dan kayak dua-duanya sih pasti konsternya. Cuman karena Mila lebih sering di rumah sama Mama, sering pergi-perginya bareng sama Mama. Kalau Papa kan pasti sibuk juga. Jadi ya pasti ya Mama yang sering koordinasi lah. Cewek. Udah sering Mama? Belum nih, makanya kemarin pikirannya setelah 7 bulanan deh. Nah kan 7 bulannya baru kemarin tuh. Jadi ya sekarang nih harusnya udah sekarang kita mulai cari-cari. Cuman belum dapat, belum deal, belum debat-debat soal nama, belum. Yaudah. Ada masukan nama bang dari Opung, mungkin Opung dulu atau Opung Boru gitu, masih menunggu nih dari mereka. Nah dari teman-teman kalau ada masukan nama, jangan DM aja langsung. Kalau ada nama marga belakangnya mungkin pasti kalau itu. Oh, masih belum, masih mau risik nggak bang? Udah enggak. Tahu lu belum? Ada sih. Kalau dilihat dari grafiknya tuh dari awal cek sampai sekarang tuh selalu naik, dan untuk terbilang itu perkembangannya normal. Oke, udah keringetan nih. Iya.